زغبول. هذا هو زغبول وسترن ديس يوروبيان ديس. New season. Ini gandumnya udah menguning, sebentar lagi insya Allah habis puasa panen, habis Ramadan. After Ramadan. This is the seeds. Udah menguning, sebentar lagi panen. It's almost become yellow. You can harvest. They mix like this. This is a new zabul. New zabul, yeah. Insya Allah musim panas berbuah. Masih kecil sekarang. Come to see flowers too. Ya, kaktus ini buah tin, pohon buah tin. Ini durinya ampun. What weather? Everything become beautiful. So much fruits, season fruits, hot season. Kaktus, flowers, zabul flower. Tumbuh. Kalau dah zabul, cuaca aja udah panas anget begini tumbuh semua buahnya. This is want to make flower. Look flowers. Some of flowers. Tangannya cantik sekali. Yang di sana itu pohon kebun zaitun. Mulai dari sini sampai ujung sana. Cia-cia aja. Zira. Nah, ini gandum. Gandum. Kebun zaitun. Pokoknya zaitun tuh ada buah tin, buah zaitun, pohon zaitun jadi satu di sini. Seperti di dalam ayat Al-Quran. This is favorite trees. Seperti ini was zaitun. Favorite plantation. Kalau musim dingin panennya zaitun, musim panas panennya buah tin. Ina. Oh, look cantiknya. Go there, do you need a record? Yeah. Ini suamiku nganterin aku. Vina. Halo. Masih teman. Halo. Ah, Khalid. Halo. Hah? Halo. Kamu dari sini. Ini bunga-bunga semua ini, bukan buat panen. Bunga-bunga liar tumbuh. Liar tumbuh. Ya Allah, subhanallah. Tanahnya subur, tanah Mediterranean ini subur. Meskipun gak ada gunung. Ada sih gunung, tapi gunungnya gak aktif. Gak kayak di Indonesia banyak gunung berapi. Different plantation. Someone is keep his cow here. Saya sekarang sudah ada di atas. Padahal tadi saya ada di situ, di bawah situ. Sekarang di atas. Tanahnya emang nanjak. Oh, yeah. Nanjak ke atas tanahnya. Except this is for the rest. 1 year or 2 years. To learn to have rest. Ini liar ini. Bunga liar. Kita lihat ke sana yuk. See the rock? Someone
kuning ini hampir mau panen gandum. Insya Allah habis Ramadan panen. Ada yang masih hijau gandumnya. Di sini jarang rumah. Rumah cuma ada. Bisa dihitung. Nah, ini saya sekarang di atas. Tuh pemandangannya. Dilihat dari atas. Mobilnya di sana. Seharian di sini pokoknya kalau nggak panas banget, rasan aku di sini. Inilah desa di Somerset, Maroko. Sebenarnya kita nggak tinggal di desa, cuma kita sering ke desa. Rumah kita di kota. Jadi suamiku itu sering pergi ke desa, ada urusan di desa. Di tangan saya ini buah beri. Kalau sudah matang warnanya agak ke pink, tapi ini sudah mulai matang, sudah ada pink-pinknya itu. Ntar musim siang, musim panas, insya Allah banyak buah beri, kita bisa metik makan buah beri. Pokoknya kalau musim panas di Maroko buah-buahan tuh banyak banget. Bisa metik sendiri di desa. View dari sini. Seumur hidupnya di Indonesia nggak pernah ya nanjak kayak gini saya. Apa kabar? Siang hari ini aku dan suamiku dan keluarga mertua aku juga lagi ke desa, dan sekarang aku lagi ada di tempat yang indah, banyak bunga-bunga di sekitar ya. Tapi siang ini agak mendung. Ketemu zakbul lagi, zakbul di mana-mana. Wah, kaktus. Ketemu pohon buah tin lagi di mana-mana di desa. Nah, ini loh. Black. Ini yang buah tin hitam. Yang hitam nanti kalau udah mateng jadi hitam warnanya. Kalau yang ini yang hijau. That's green. This is green. Green. Ini yang hijau. Masih kecil. Nah, ini. Hijau. Kalau aku sih nggak bisa membedakan antara yang hitam sama yang hijau, pohonnya sama aja menurutku ya. Tapi karena suamiku orang Maroko, dia ngerti mana yang hitam, mana yang hijau. Kalau saya mah ya, kalau yang hijau itu agak sedikit, kalau sudah matang rasanya agak sedikit. Green is sweet, but black is little sour. Black is little sour. No. Yang hijau itu biasanya
rasanya sedikit asam, seger kalau dimakan. Kalau yang hitam itu manis sekali. Ketemu lagi, Zabul. Ini yang ini orang-orang nggak ngambil kayak gini nih. Katanya kalau udah merah, udah nggak bisa dimakan, rasanya pahit. Harus hati-hati. Hati-hati. Gak bisa sembarangan, ini suamiku lagi bantuin aku.